Yuk, selamat datang di Melvin Game, guys. Kali ini saya main Heroes Arena. Oke. I'm here to restore the balance of ini nature. Saya pakai hero Silphish. Silphish, penembak atau Continuous. Cantik ya. Mantap nih hero. Oke, udah mulai hampir masuk. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih mau mendukung. Mudah-mudahan kalian suka apa yang saya mainkan. Meskipun saya bukan gamer pro. Oke guys, yuk kita maju. Ini hampir sama kayak Mobile Legend. Like a leaf in the stream. Mantap, mantap. Aduh. Ini kalau ketemu si Slipis pasti lari nih. Ini musuh-musuhnya. Oke okay guys, kita serang. Wah, mana mau nyerang, minionnya habis. Mantap. Oke, okay, ini minion datang. Lari dia guys, lari. Mantap. Aduh, teman mati. Bukan, musuh. Ya elah, beraninya lari terus. Lari terus. Yuk, kita hancurin. Buat mundur-mundur. Aduh guys. Tuh si minion udah datang. Kalau karakter archer atau marksman itu level 1 sampai 8 itu masih slow. Ntar kalau udah 9 atau terus itu baru tembakannya kenceng, baru kekuatannya juga lumayan. Cuma kekurangannya kalau si archer itu 1 bisa lari, kecuali ada mode sprint itu bisa lari. Tapi kalau mode sprint di mode park itu gimana gitu. Mendingan saya ya macam penyembuh atau apa yang saya pasang kayak sekarang, penyembuhan warna hijau muda sama hijau tua. Ini sudah hampir di depan mata nih. Wah, tiga tower udah meledak. Anjir, anjing. Dush, itu juga tuh orang sakit ya. Saya balik. Nah, iya, udah mati semua. Udah, isi dulu darah. Meskipun setengah. Oke, maju. Minionnya baru datang. Samping kiri ada juga Alucard. Bukan Alucard. Si Berker kayaknya. Musuh udah di depan lagi. Buset. Masih sarannya di sana atau gimana? Mundur woi, mundur. Mundur nying. Lo mau kemana? Lo mau kemana? Lo mau kemana? Lo mau kemana? Lo kemana? Lo kemana? Iya. Iya. Killing spree, bro. Tuh di tengah. Ayo kita bantu dulu. Kayaknya ada tiga musuh tuh di tengah. Towernya berjatuh. Lo mau lari kemana?
satu, sembunyi satu. Mundur satu, ini udah mulai agak bagus nih. Level 6 udah mulai kencang. Nih panahnya si Zelfish ini bahaya bro. Kalau udah level 6-7 item tertentu itu biasanya masuk. Nah setiap tembakan itu musuhnya masih malah ngasih darah ke karakter kita. Ayo minion maju. Oke guys, mantap, hancur. Aduh, tinggal dikit, tinggal dikit. Buset, mau kemana lagi? Istirahat dulu. Sembunyi, kayaknya ada nggak beres nih. Tuh kan, tuh kan. Ini di depan tuh, di depan ngapain tuh? Mundur dulu, sono. Ini sembunyi dulu, capek. Tuh kan, ya udah mundur aja lah. Kayaknya si siapa tuh, si Layla. Udah mati belum ya? Kok udah nggak ada? Oh dia mati. Tuh di jalur tengah lagi. Yuk maju bro, tengah-tengah. Rasain tuh, rasain tuh. Apa lu? Clean spree, rempek, guys, rempek. Itu mau lari kayaknya, mau kemana lu? Ya elah mati. Mati dia. Mati karena monster. Sedah. Oke, maju. Towernya udah meledak. Oke, mantap. Unstoppable. Mantap, guys. Udah borongin aja. Attack. Gue ngapain ngagetin gue. Mau dijurus. Tuh kan 30 nembak dapatnya 35 darah HP. Oke, mati lah. Bom. Mantap guys. Ini lagi udah lari guys. Lari dulu guys, kayaknya nggak aman nih. Kita kembali ke home dulu. Ngisi darah. Kita ganti mode serangan. Karena udah level 10. Jadi koin belanjanya tuh otomatis. Gak kayak tadi recommended. Ini kan udah model serangan. Karena akhir sisa tower si musuh yang di depan tuh, yang di kiri masih ada dua, yang di kanan masih ada. Oh udah habis, di tengah lebih nggak ada. Ini mau ngapain lagi. Oke, guys, sudah 8 kill dan 7 kill bantu. Oke, guys. Hancur lu. Tuh, dapat darah terus 45%. Oke, maju. Iya, mantap. Oke, guys. Tenang. Not B. One shot, one kill. Oke, guys. Untuk permen kali ini sampai di sini dulu. Nantikan video-video
menarik dari saya lainnya, dan di sini saya total MBV 9 kali, vote like 4 kali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.